Tempat wisata sangat penting dalam mendorong perekonomian lokal masyarakat desa. Salah satunya seperti yang ada di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan. Sejumlah lokasi wisata di Desa Citengah ini banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Mereka rata-rata ingin menikmati pesona alam Citengah yang sangat indah. Nah, mendorong kaitan perekonomian desa. Satu contoh mungkin di Desa Citengah yang sudah mulai naik daun lah, naik daun. Insya Allah dengan adanya wisata-wisata yang sangat representatif, sehingga banyak wisatawan baik domestik mungkin mancanegara akan datang ke Citengah, yang pada akhirnya akan mendapat pendapatan pertambahan dari masyarakat sekitar. Meski demikian, ada kendala yang sangat kompleks dihadapi sejumlah tempat wisata di lokasi ini, yakni akses penghubung jalan yang sempit, terutama pada puncak hari libur seperti Lebaran dan libur nasional lainnya. Akses menuju Citengah kerap dikeluhkan sering mengalami kemacetan. Mereka susah akan keluar dan masuk ke arena lokasi. Padahal di lokasi ini banyak sejumlah tempat wisata yang menyuguhkan keindahan alam seperti Kampung Karuhun, Sapatapaan, dan lainnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang telah merencanakan untuk membangun jalan lingkar yang melalui Karembi. Yang pertama mungkin sarana prasarana yang belum menunjang, mungkin salah satu contoh di Desa Citengah kaitan dengan sarana perhubungan jalan khususnya yang masih sempitnya, yang padanya pada acara-acara puncak menjelang Lebaran dan Tahun Baru macet gitu kan, macet itu mungkin insya Allah mungkin kita jalan keluarnya untuk pemerintah Kabupaten Sumedang akan membuat jalan lingkar Karembi yang padanya menjadi alternatif lah jalan keluar kaitan dengan kemacetan tersebut.